Quickie, bitch. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra Satsu. Dan hari ini saya akan memainkan game Tokume Sentai Go Buster, yaitu DX Morphin Breeze. Dan di aplikasi DX Morphin Breeze ini hanya ada satu DX, yaitu Morphin Breeze. Dan jika kalian bisa lihat di sini ada Morphin Breeze. Dan untuk Henshin kalian tinggal tekan tombol di ujung sini. Dan itu it's morphing time. Lalu kita tekan lagi satu kali lagi. Dan ini sudah menjadi Go Buster. Dan di sini juga ada beberapa mode. Kita tekan bulatan ini yang warna merah. Go Busters. Ini adalah suara dari Go Buster. Lalu kita tekan lagi bulatan di sini, ada warna silver dan biru. Kita tekan dan dia akan memutarnya. Dan kita lihat ini mode apa. Dan ini mode telepon. Dan itu suara dari Nick. Lalu kita tekan lagi. Dan itu dari suara partner dari Go Buster Yellow. Dan itu suara dari partner Go Buster Biru. Dan itu dia ya, suara-suara dari call mode. Lalu kita tekan lagi yang silver ini dan kita tekan. Dan ini untuk memanggil mega memanggil mecha ya. Kita tekan lagi. Dan ini adalah mecha gorilla. Dan yang pertama ada mecha cheetah, yang kedua yaitu mecha gorilla. Kita tekan lagi yang ketiga. Dan yang ketiga adalah mecha gorilla, mecha rabbit. Dan kita tekan lagi yang di sini yang warna biru. Kita tekan. Dan ini ada Analyze Mode. Kita tekan lagi. Kita cari tahu ini ada suara apa. Dan ini adalah mode Finisher. Kita ke yang lain. Kita tekan lagi. Dan ini saya kurang tahu apa ke. Ini mungkin special mode. Kita tekan lagi. Dan itu akan kembali lagi seperti semula. Di sini itu saja fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya, dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you.